Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian, yaitu buat apa ya kan? Saya tak nak dah bayar lebih, nak bagi lagi. Mi kari sedak ke Azura. Oke guys, langsung saja kita play videonya. Let's go. Okay, FA Channels, jangan lupa di support guys. Jalan Pelumbung 795. Mikari ya kak. Satu apa ni kak? Satu lima ringgit. Dah ada, dah baca tu. Bungkus. Akak nama apa ya? Mazura. Mazura 35 tahun. Ini acik ni, mak. Oh mak. Oh acik. Oh mak yang masak. Acik. Kuahnya mak. Okey. Makcik nama apa? Panggil Aunty Mary. Aunty Mary. Aunty Mary. Allah. Sedap guys. Resepi memang resepi mak lah ni. Allah. Ui guys, tu kari dia. Allah. Dari buku apa ni akak peniaga ni? Ni kenapa banyak kari lah. Kemarin saya dah buat juga, dah tengok pasal kari. Sekarang ada kari. Timun eh? Biji dia. Kalau simpan lama kan, tak basah. Oh, iya betul. Kalau tak ada biji kan tak basah, betul guys. Ah boleh ni. Aha, dapat ilmu baru saya. Kalau dia ada biji-biji dia baik dia macam mati. Betul betul. Bagi kat cik ni dulu tak apa. Ha. Alamak. Ya ya betul. Rezeki pakcik hari ni. Masya Allah. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehari berapa jualan kak? Saya buat dalam 20. Sehari dapat 100 je. 20 kak? Allah. Sehari dapat 100. Berarti kalau satu bulan 3,000. Hari-hari ya kak? Sofa hari-hari lah. Sofa hari-hari. Okay. Okay. Saya tolong. Saya tolong ikat. Okay. Ni kuih mana kak? Itu orang hantar. Oh. Oh ada orang hantar. Dalam tu ada buku-buku seri tu kak? Agak-agak kak tu. 10 lagi. 10 lagi. 20 lagi. Eh guys, murah ya. Jadi dia buat tu RM5 kan? Dia buat 20. Okay. Maknya umur berapa ni kak? 71. Masya Allah. Oh, ni dah. Alhamdulillah sihat eh. Ayah umur berapa? 72. Oh. Ha, semua okay. Duduk. Tak sihat Alzheimer. Duduk sekali lah ni. Okey. Masa PKP ni memang okey. Akak cakap akak berhenti apa? Fotografer. Oh, fotografer guys. Oh. Aha, jadi akak ni memang masya-Allah bakat dia guys. Eh, mantap lah. Shutdown. Aha. Iya betul lah. Kidal ni. Saya baru nak cakap tadi. Timun macam tu eh. Dapatkan bulat. Okey. Potong macam ni. Ambil. Nanti lama dia berair. Oh. Betul. Simpan sampai malam tak dapat. Okey, baik. Wow. Kalau tahu acar guys, acar juga macam tu. Jadi tak ada biji. Kalau ada biji dia macam kecut nanti kan. Cepat basi lah macam tu. Siapa yang lalu jalan sebelah sini ke, ada lalu sebelah sini ke. Boleh. Tadi berapa? Tadi 10 ni 10 eh 19 ah. 19. Boleh. Boleh. Nak beli tak apa. Alhamdulillah. Rezeki. Alhamdulillah. Oi, sedap tu ada jeruk macam tu eh. Akak jual RM1.5 ni okey ke kak dapat untungnya? Lebih kurang lah. Boleh buat makan. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Okey, okey. Ada tapi tak banyak. Mungkin eh tak boleh okay. Kira guys. Murah tu RM5. Jarang tak nampak lah.
Okey, mari makan boh. Mari makan boh. Nama mana, siapa bagi inspirasi kat akak? Sebab saya membesar di Kelantan. Membesar di Kelantan. Sekolah di Kelantan. Allahu Akbar. Oh. Ada yang menarik perhatian saya guys, yaitu suara daripada ngaji tadi itu. Jadi teringat pas dekat kampung guys. Kenapa ayah? Ayah saya pencen. Polis. Okey. Okey, polis. Kelantan kat mana tu kak? Kota Baru. Ni boleh kecek kita panggil. Boleh kecek kate. Susahlah, saya pun tak faham tak kalau dah kecek kate tu. Yang dah apa yang dah tak berkuasa saya tak sini. Kau ada rezeki nak upgrade sikit store ni. Masya-Allah. Akan nak upgrade apa tu? Nak tukar gemas, bagaimana kadang ada pak tutup ni. Oh, oh iya ke? Alamak. Banyak kali lah. Kasihan. Kita tutup sendiri. Kita panggil abang rider. Rasa mie kari ya kak. Bang, mie kari. Percuma. Percuma. Okey. Dua orang eh? Jom banyak. Dua lagi cukup. Ah, dua. Okey. Okey. Jangan banyak. Tak payah, dua cukup. Dah ada orang bayarkan dah. Okey. Allah senangnya. Ini bersama. Tak ambil je. Ni dah dibayar. Masya-Allah. Okey. Okey, terima kasih. Allahu Akbar. Guys, sepi jalan macam ni guys. Kak, pecuk. Okay. Ada berapa orang? Berapa orang? Dua. Dua orang boleh? Dua. Okey. Okay, terima kasih. Okay. Sama-sama. Ni kari percuma. Ha. Terima kasih ya. Okey. Okey. Percuma bang. Percuma. 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 Ha. Alhamdulillah. Dah habis hari ni. Allah. Kasihanlah mak dia kan. Santai-santai. Penat mestilah duduk kat sini. Itulah guys perjuangan ya. Jangan pernah kecewakan kedua orang tua kita eh. Allahu akbar. 21 tadi. 121. Yang ada 1.5 kat akak. Mhm. Eh tak ada. Tak apa yang lebih tu akak simpanlah. Oh ya. Yeah. Ha, tak apa rezeki akak. Okey, masya-Allah. Tak apa, tak apa kak. Ambil je kak. Rezeki akak hari ni. Rezeki akak dengan makcik. Allah, jadi dari tadi tu cuma dapat RM10 guys. Ya Allah, sedih lah. La ilaha illallah. InsyaAllah, baik. Buat lebih je sebab baik. Okay. Saya rasa seronok sangat hari ni. Dekat sini ada 4.5 lagi untuk akak dengan apa, makcik. Apa? Dah bayar lebih nak bagi lagi. Allah. Tak boleh lamanya sangat abang yang bawa jatuh ni. Yang ni dari cukup mereka bagi mereka. Ini daripada penonton dengan Yayasan Makfira. Tanda support tak kami. Tak nak bagi apa-apa. Tanda support penonton kami. Tanda support Yayasan Makfira. Saya rasa berbesar hati kalau akak ambil ni. Masya Allah. Sedikit sebanyak dapat membantu akak dan keluarga akak. Niat dalam kereta. Eh tak apa. Ya Allah. Sedih guys. Kat dalam-dalam dari dalam kereta tadi saya dah tengok akak tadi. Saya rasa bersyukur sangat kalau akak ambil. Ambil lah. Alhamdulillah. Terima kasih kak. Alhamdulillah. Terima kasih kak. Terima kasih makcik. Siapa impian nak kak? Ayuh. InsyaAllah rezeki dia sampaikan. Alhamdulillah. Aduh, saya rasa sebab agak. Akak dah nangis sama awal kat saya. Tak, rasa pelik sebab tak pernah kan. Oh, saya dah berpeluh-peluh dengan kak akak tanam ni. Saya mendoakanlah akak, makcik, penonton-penonton semua agar urusan akak dipermudahkan dunia dan akhirat akak. Satu amin. Keluarga kita. Amin, amin ya Allah. Dipermudahkan urusan kita bersama. So, amin ya Allah. Doa akak, doa makcik. Amin. Untuk kita punya penonton daripada tim Yayasan Makfira dengan kami sekali lah supaya urusan kita bersama dipermudahkan. Amin ya Rab. Terima kasih kak eh. Terima kasih. Sebab pula rasa Allah mestilah terharu lah. InsyaAllah. Ya Allah. Oh, dia boleh tutup sendiri.
Oh, yang ni yang kat kata selalu tertutup tu. Dia kalau angin kuat juga. Alhamdulillah, boleh beli payung lah. Alhamdulillah. Buat kawan-kawan semua ni yang ada dekat sini, bolehlah beli guys. Yang tak jauh lah. Maksudnya dalam daerah ni. Kena cuba kan. Amin. Dah gelap sangat ke? Biasa main hujan hari. Terima kasih Cik. Terima kasih Kak. Okey Kak, terima kasih. Acik, terima kasih banyak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye. Alright guys, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebuah pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa ya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok akak ni tak patah semangat untuk senantiasa berjuang dalam istilahnya mencari nafkah. Dan juga saya tengok makcik tadi dah 71 tahun kan. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga senantiasa diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa ya, saya tak menyangka kalau makcik tadi itu usia dah 71. Saya kira macam 60, 55 macam tu. Tapi Masya Allah, Allahu Akbar, Allah. Itulah guys, jangan pernah kecewakan kedua orang tua kita. Sebab kedua orang tua kita ni yang senantiasa mendidik kita, membesarkan kita dari awal lagi. Dari masa kita lahir, lepas tu besar. Dah besar, kita lupa kepada orang tua kita. Jangan sampai macam tu eh. Okay guys, mungkin itu sajalah video kali ini. Semoga kawan-kawan semua suka. Semoga dengan video ini kita semua sadar bahwa betapa pentingnya kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa untuk senantiasa doakan kedua orang tua dan juga saudara mari kita. Terima kasih dah tengok video ini sampai selesai. Terima kasih juga kepada FS Channel yang senantiasa memberikan inspirasi kepada kita dan bantu support FS Channel ini agar supaya lebih berkembang lagi dan banyak orang-orang yang terinspirasi daripada video Abang FS Channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.